Jadi kita akan ukur langsir daripada frame ke frame tingkap. Jadi frame ke frame sini menunjukkan adalah 100 inci. Kalau 100 inci itu, saya menyarankan anda tempat langsir lebar dia 105 inci. Sebab kita kena menutupi kiri kanan 2 inci. Okey, sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan untuk ketinggian, anda boleh tempat langsir sebab yang paling minima adalah 87 inci. Kalau 87 inci adalah di sini. Okey, separuh. Tapi kalau anda nak labur lantai, anda boleh ukur sampai bawah sini adalah 105 inci. Jadi anda boleh letakkan railing di sini. Nah, tapi kalau anda nak daripada ceiling, untuk anda yang ada L box ke di atas ceiling, anda boleh ukur daripada ceiling sampai ke lantai. Ini adalah 116 inci. Maka anda kena tempah langsir, lebar langsir 105 inci dan ketinggian itu adalah 116 ataupun 116 inci. Ketinggian itu kami ada 4 jenis ketinggian di mana anda boleh pilih. Okey, daripada yang tertera dalam iklan ataupun brosur. Jadi ini adalah hasil selepas okey jahitan langsir. Jadi ini adalah 105 inci. Ini adalah lebar langsir dia. Dan kita akan lihat ketinggian dia dari siling labur ke lantai. 116 inci. Jadi anda harus tempah lebar langsir 105 inci dan labur 116 inci. Dan selepas kita lepaskan langsir, ini dua keping lah. Dua keping, okey. Cantum sekali adalah 105 inci. Dan nampak dah plit-plit yang di atas itu sangat rapat dan tersusun. Terima kasih.